sia-sia. Ni orang budak. Satu hari saya pergi di Tumpak, Kelantan. Dia ada satu pondok. Madrasah lah, tapi agama budak. Bukan pondok Islam ni. Pondok budak. Ada satu tokong tidur, belakang tu ada pondok. Ada tok guru dia. Ada tiga ni, titik tak lagi. Shaolin tu. Nampak? Bulu kening tak ada, kepala watak. Nak? Buat sebeh, besar-besar bola pepong. Nampak? Duduk lah tu. Rupa-rupanya ada budak duduk ngaji, ada kitab. Ngaji kitab. Umur 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Duduk mengapa? Nahu budak. Nampak? Mana kuatnya nah, dengan agama mereka? Sia-sia. Orang Islam tak ada sia-sia. Nah, tetapi orang Islam yang ada sembahyang, yang ada amal soleh, tapi dia ada sombong. Walaupun Allah ampunkan dia, mungkin Allah berikan ampunan kepada dia dan dia tak masuk neraka dengan sebab sombong dia itu. Tetapi sombong ni benda yang tidak baik. Nampak? Benda yang tidak baik. Dan orang kafir kalau gitu dia buat amal rugi. Ada orang kafir yang dia suka menderma. Ada tak? Orang kafir kan? Orang barat, orang putih. Dia suka menderma. Kena molek dia lebih baik daripada orang Islam. Dia sebuah tangan dia lah, bukan agama. Tangan dia lebih murah dari tangan orang Islam. Nak? Kita nak bagi korang RM5 kedeku. Orang kafir bagi berjuta-juta. Milenial dia sanggup bagi 10 juta untuk anak yatim. Dia buat satu bangunan untuk anak yatim, untuk orang miskin, untuk orang yang tak ada keluarga, tak ada rumah. Orang kafir ada lagu tu. Yang buat rumah kebajikan, yang ambil binatang-binatang yang duduk tepi jalan, yang orang buang, dia bela. Bela bagi obat habis beratus ribu. Bila baik, dia bagi ke orang. Orang tanya ulama, orang kafir yang soleh. Ni soleh. Yang beramal soleh. Eh? Tapi tak beriman, mana buat baik. Apakah balasan mereka di akhirat nanti? Jawab ulama, di akhirat mereka tetap akan kena azab. Cuma dibalas di dalam dunia dengan dua kebaikan. Yang pertama, iaitulah dimurahkan rezekinya. Yang kedua, direngankan sakit ketika sakaratul maut. Ini jawapan ulama-ulama. Nampak? Kita ambil satu. Orang kafir yang menderma, suka menderma, tidak kedekut, suka beri duit untuk buat kebajikan, Allah balas dia murah rezeki. Betul sungguh kajian ulama, kafir-kafir di Amerika, Eropah tak ramai yang kaki derma, tapi yang ada tu panjang umur dan murah rezeki. Nampak? Betul sungguhlah jawapan ulama. Jadi orang kafir yang kuat derma, Allah balas dalam dunia, iaitu murah rezeki. Nah, dah kalau kita orang beriman, kalau kita derma murah rezeki. Lebih daripada murah ha. Tapi apa kita kedekut? Nampak? Kita tak yakin. Nah, abah tu kalau orang tanya kita, kita tak ada projek dia ni, tak apa jadi dia ni projek, kurang duit, tak nak macam dulu, boleh tak semayang ajak bagi tu senang sikit? Bagi banyak duit, tak payah semayang ajak. Nabi jawab 1400 tahun dah. Kalau duit kita tak ada, nak bagi duit banyak, kuat derma. Faham? Sadaqah, sadaqah, sadaqah. Ma yang kusuh malu min sadaqatin. Harta kamu tidak akan jadi kurang dengan kamu sedekah. Siapa yang rasa dekat nak muspilih, bankrupt ataupun tak menjadi perniagaan dia, maka banyakkan sedekah. Bila banyak sedekah, Allah balas paling kurang RM1 dengan 10 kali ganda. Nampak? Kita kena yakin. Berhasil ni tak sedap dah PT kurang tak macam dulu perniagaan. Derma, derma. Dulu PT dalam bank ada 400 ribu. Hebat dulu meniaga besar. Lini ke mana? Lini dalam bank ada 1000 lebih ke? Berat tau. Tak buat catang berat danang. Jawab hak 1000 lebih tu mu ambil, mu derma separuh korang. Memang kita tambah. Nak? Nak buat modal meniaga hak lain pula? Tak sah. Percaya. Nah, sebab orang kafir yang suka menderma, Allah murahkan rezeki dia, apatah lagi orang yang beriman. Nah, cuma kita tak yakin lah.